Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas apa tidak ya? Jelas, alhamdulillah. Sambil menunggu yang lain, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. pada bersama untuk mengkaji, mempelajari kitab Alfiyah Ibnu Malik, Syarah Ibnu Aqil. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca surat Al-Fatihah yang kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, untuk para ulama, khususnya ulama nahwu, ulama sorof. Untuk kedua orang tua kita, untuk diri kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammad Ahmadu Rabbillah khairu maliki musallian ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin asyarafa wa astainullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha tuqribul aqsa bilafdil mujazi wa tabsutul batla biwa'din munjazi wa taqtadhi ridham bi ghairi suhti fa taqatan alfiya tabni mu'ti wa huwa bi sabqin haizun tafdila tawjibun sana'iyal jamila wallahu in wa firah wa tahu fi darajat akhirah kalamuna lafdun mufidun tastaqim wasmun wa fi'lun summa kharrafun qalin wahiduhu kalimatun wal qawlukam wa kalimatun biha kalaman qad yu'am bil jarri wa tanwini wa tanwita wa al wal musnatin li ismi maisuhu khasol fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilan nafi'un yanjali siwahumal harfu kahal wa fiwalan fi'lun mudarin yali lam ka yasam kam yasam wa madiyal ali bita misrasim innu ifil amri in amru fahim fuhim wal amru il lam yakulin nuni mahal fi bihi huwa ismun wahu sahwa hayyahal wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hufi mudani kasyabahil wad'i fi majidana wal ma'nawi fi mata wa fi huna wa kaniya patiani fili bila fa asurin wa kafiqorin usila usila
wa mu'rabu asma'il muslima min syabahil harfi al-harfi wa suma wa fi'lu amrin wa qadiyin kuniyya wa a'rabu mudarihan in ariya min nuni tawkidi mubashirin wa min nuni inasin khayaru ahnaman putin wa kullu harfin mustahiqun wal aslu mahi ayu sakana wa min hudu fathin wa du kasrin wa dham ka aina amsi khaisu wa sakinu kam wa raf'a wa mastahisu i'raba bi ismi wa fi'lin aqulan ahaba والاسم قد خصيص بالدر وكما قد خصيص بأي ينجزم وارفع بضم من وانسبا وفتح وجر فذكر الله عبده يسر وجزم بتأكيد وغير وذكر ya nubu fa'a al khabani namin namin amir wa ami wa min wansi yam subana bi alif wa jurur bi ya i wa min asma'i asif inda ka zu an abana wal famu hayyun min hubana abun akhun hamun kada kawahan wan naqsu fiha hada akhir ahsan wa fi amin wa taliyaihi yatur wa qasruha min nafsihin ashhar wa syarqu al-iqrabi ayyudkhnala Lilya kajah aku abi kata pila. Apa review sebentar? Kemarin. Ya, minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan tanda asli i'rab itu kan ada empat. Kalau rofa tanda aslinya wawu, wawu. Ya, fathah. Kalau jar tanda aslinya kasro. Kalau jazm mati. Sukun. Kasro. Okay. Mati apa? Ya, jazm sukun ya. Jazm sukun. Dalilnya mana? Farfa bi dhammin wa ibad fathan wa jurwa. Son kadhikrullahi abdahu yasur. Wa jazim bi taskinin wa ghairu madukir yanuhu nahu ja'ahu bani namir. Ini tanda asli i'rab. Ya. Nah, minggu kemarin kita sudah memasuki tanda ganti atau an-niyabah ya. Salah satunya adalah terdapat pada asmaul al-asma as-sittah. Asmaul sittah. As-sittah itu ada abun, sittah. Abun, hamun, fu, du dan hanu. Ya. Abun, ahun, hamun, fu, du dan hanu. Asma'ul al-asma as-sita ini itu dirofakkan dengan wawu. Ya. Kalau Imam Ibnu Malik ikut pendapat yang masyhur, al-asma as-sita ini tandanya itu dengan huruf ya. Ar-raf'u bil wawi, rofaknya dengan wawu. Contohnya qala Abu Hurairah.
Abu Hurairah telah berkata. Ya. Warfa biwa binwan siman wadu bil'ali fa'il. Jadi fa'il, fa'il itu subjek. Karena fa'il itu dia dibaca rofa, tanda rofanya dengan wawu. Ya. Nasabnya dengan anna Aba Hurairah qala, sesungguhnya Abu nasabnya dengan tanda alif, akhirnya dengan ya, an Abi Hurairah. Jadi ini ya, itu karena dia termasuk al asma asitah, rofa dengan wawu, nasab dengan alif, jar dengan ya. Dalilnya warfa bi wawin wansibanna bil alif wajurur biya in ma minal asma asif. Terkait dengan al-asma asitah. Asma asitah salah satunya ada dhu dan famun. Tapi dhu itu dirofakan dengan wawu, dinasobkan dengan alif, dan dijirkan dengan ya. Jika dia bermakna memiliki atau bimakna sohib. Sohibin. Kalau tidak memiliki arti, tidak mengandung makna memiliki, dia tidak, nanti dia rofak, nasab dan ya, kita sudah bahas. Nah, yang termasuk dengan al-asma as-sifah itu adalah yang memiliki makna, yang mengandung makna memiliki. Sedangkan famun yang artinya mulut ya, itu dia dengan wawu, dinasabkan dengan alif dan dijarkan dengan ya. Asitah jika mimnya dihilang ini atau infasolat minhu, yakni mimnya itu terdipisah dari kata famun, jadinya fu. Nah, kalau sudah fu, nah ini dia bisa masuk termasuk dengan al asma asitah, rofa dengan wawu, nasab dengan alif dan jir dengan kasro, dengan ya ya. Dalilnya mana ini? Min dzakaru in suhbatan abana wal famu haisul mimu min hubana. Jadi fu di sini bermakna famun, mulut. Nah ini insya Allah pada malam hari ini kita akan meneruskan terkait dengan al-asma as-sitah yang selain hu dan famun. Ada abun, ahun, hamun, dan danu. Itu bagaimana ketentuannya? Kita akan baca dulu. Oh, saya punya PR ya kemarin. Al-farku bainal makan wal maskan. Ya, kalau kita lihat di kamus, ya, di kamus itu al-makan itu berarti tempat secara umum. Ya, tempat apa saja itu digunakan di tempat namanya makan. Itu bukan isim jamid tapi isim musyrak. Bisa ditasrifkan yakunu kaunan. Pemakanan fahuwa kainun wadaka makunun kun la takun makan makanun mikwanun. Nah itu isim zaman makan kan makanun. Jadi bukan jamid ya, mustaq. In kana. Berarti kata maskan, dasarnya kana gitu ya? Iya, kata dasarnya kana. Jadi kalau kita lihat di kamus, saya lihat di Mu'jam Al-Mufahras, Mu'jam Al-Mufahras, apa? Mujam apa ini? Al-Mujam Al-Wasit ya. Mujam Mufarus kan itu. Kamus hadis. Al-Mujam Al-Wasit. Ketika saya nyari di kata makan, itu undur li kaun. Undur li, undur lihatlah pada kata kaun. Berarti dia berasal dari kata kana. Kan itu ada yang
perbedaan pendapat ya, apa namanya, ulama. Kalau kita mencari kata itu kan ada yang dirujuk ke fiilnya atau dirujuk ke masdarnya. Kalau di kamus itu harus merujuk ke kaun, berarti kaun kan fiilnya kana ya. Tempat yang ada gitu ya, mungkin ya, makan. Kalau maskan itu khusus ya, tempat kediaman atau tempat yang tenang. Biasanya itu rumah. Yang menjadi tempat yang menenangkan diri, bukan malah membuat ini ya, apa namanya, suntuk. Makanya ada apa namanya, Ustazah Okistiana Dewi, kakaknya Ria Ricis, itu kan bangun banyak sekali maskanul khufat. Mungkin dia ingin tempat itu tempat yang tenang, karena banyak yang digunakan orang-orang yang hafal Al-Quran. Kalau makan, tempat secara apa namanya, di kamus itu bahasanya anu ya, bisa saya tunjukkan. Maudi, itu kan juga tempat. Kemudian apa? Yaitu bahasanya itu maudi manzil. Ya, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ya. Kita akan bahas yang kemarin kita sudah membahas lafaz du dan famun, du dan fu. Bismillahirrahmanirrahim. Abun ahun hamun kaza kawahan wa naqsu fi hadzal akhiri ahsanu wa fi abin wa taliyaihi yanduru wa qasruha min naqsihinna ashharu. Abun ahun hamun kaza kawahan wa naqsu fi hadzal akhiri ahsanu wa fi abin wa taliyaihi yanduru qasruha min naqsihinna ashharu. Sekali lagi ya, abun ahun hamun kata kawahan wa naqsu bi wa taliyihi yanduru wa qasruha min naqsihin ashharu. Abun ahun hamun kazaka, abun ahun dan hamun kazaka itu seperti lafaz du dan fu, yaitu dirofakan dengan wawu, dinasabkan dengan alif, dan dijarkan dengan ya. Wahanu wanaksu fi hadal akhir ahsan, begitu juga dengan hanu, tapi wanaksu fi hadal akhir ahsan i'rab naqs pada kali kata yang akhir, yakni hanu, itu ahsan, lebih baik. Diberikan informasi bahwasannya i'rabnya asma pada kalanya itmam. Itmam itu dia itmam itu seperti ya, apa namanya, dirofakan dengan wawu, dinasabkan dengan alif, dan dijarkan dengan ya. Ketentuannya seperti itu, namanya itmam. I'rab yang kedua itu naqs. Naqs itu dia di'irabi, jadi tidak lagi dengan wawu, diganti dengan apa huruf, tapi dengan harakat, seperti halnya i'rab biasa. Fathah kalau jir dengan kasrah. Terputus-putus, Ustazah. Tadi berapa saat ya? Yang warna saya itu nakes itu tuh nggak tahu penjelasan lepas anunya. Saya pakai ini aja, ini pakai wifi itu malah terputus-putus biasanya. Sebentar ya, pakai kuota aja lah ya, saya ganti dulu. Modal dikit. Thank you.
Saya ulangi ya. Jadi i'rabnya asmaus sita itu ada tiga. Yang pertama itmam, menyempurnakan, menyempurnakan. Menyempurnakan artinya ketika dia rofa itu dengan wawu, nasab dengan alif, jar dengan ya. Yang kedua i'rabnya itu naqs. Naqs itu di'irabi dengan harokat yang jelas. Rofa dengan dhammah, fathah dengan nasab dengan fathah, jar dengan kasrah, itu istilahnya an-naqsu. Lahanu ini ya dibanding dengan di'irabi dengan wawu ketika rofa, nasab alif dan jar dengan ya, itu lebih baik di'irabi dengan naqs. Naqs itu apa? Berarti dia ketika rofa tetap dengan dhammah, bukan dengan wawu. Gitu. Itu lebih baik daripada di'irabi dengan wawu. Nasab dengan fathah daripada dengan alif. Jar dengan kasrah daripada dengan ya. Wa fi abin wa talih yanduru. Sedangkan i'rab naqs pada lafaz abun dan dua lafaz yang mengiringnya yakni ahun dan hamun itu yanduru, jarang atau sedikit. Jadi abun, ahun, hamun itu diirobi dengan harokat ya, dengan rofa dengan dhammah, nasab dengan fathah dan jar dengan kasrah itu jarang. Umumnya banyaknya masyhurnya itu itmam. Itmam rofa dengan wawu, nasab dengan alif, jar dengan kasrah. Kasrah dengan ya. Wa qasruha min naqsihin asharu. Sedangkan i'rab qasr itu dia di'irabi dengan harokat muqaddarah. Nanti saya kasih slide-nya ya. Apa? PPT-nya biar paham. Qasr itu i'rab yang di'irabi i'rab pada asma'us sitah dengan harokat yang dikira-kirakan. Lebih baik daripada naqs asyharu, itu lebih masyhur. Jadi ini ada penjelasannya ya. I'rabu bi taqdiri. Kalau naqs i'rabuhu bi taqdiri atau gimana? Ini sebentar saya kasih slide-nya atau PowerPoint ya. Ini sudah saya ini. Nah ini ketentuan i'rab al asma asitah itu yang pertama al itmam, dua al i'rab bil huruf, di i'rab dengan menggunakan huruf ya. Yang kedua an-naqs, dua al i'rab bil harokat, i'rab dengan harokat yang jelas, rofa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Sedangkan qasr itu i'rab dengan harokat yang dikira-kirakan seperti isim maksur. Jadi dia selam rofa nasab jir itu dengan alif semuanya. Dengan alif. Tapi di situ istilahnya lomah mukaddarah, lomah yang dikira-kirakan dengan alif. Nanti kita baca dulu ya syarahnya ya biar paham. Yang jelas ini harus dipahami kalau i'rab asma'us sitah itu ada tiga, itmam, naqs, dan qasr. Nah, apa saja yang harus itmam, boleh naqs, boleh qasr, itu akan kita bahas ini. Coba ya. Kita baca syarahnya yang tadi. Nah, silakan yang mau baca syarahnya. Yakni anna ini. Monggo, siapa yang mau baca syarah? Boleh lah. Silakan Pak Suritno. Bismillahirrahmanirrahim.
yakni yang bawahnya itu kan ya, bawahnya syair itu. Yakni anna abban wa akhon wa hama tajri majra du wafum alladzina sabaqa dzikruhuma alladzaini oh ya alladzaini sabaqa dzikruhuma wa turfa'u bil wawi wa tunsabu bil alif wa tujaru bil ba bil ya'i nahu hada abuhu wa akhuhu wa hamuha wa ra'aitu abahu wa akhahu wa hamaha wa marartu bi abihi wa akhihi wa khamiha wa hadhihi al-lughatul al-mashhuratun al-mahiratu fi hadhihi al-thalathati wa sayadkuru al-musanif fi hadhihi al-thalathati lughataini ukhrayaini ya. Mau diartikan atau langsung saya artikan? Coba diartikan ya, kalau salah ya. Ya nih, bahwa sesungguhnya aba dan akho dan hama tajri itu artinya mengalir atau berjalan. Iya, berlaku gitu ya. Berlaku seperti perjalanan ya, majro. Orang yang berjalan ya. Ya, diartikan jangan letterleg gak apa-apa, Pak. Ya, berlaku seperti ketentuan du dan famu. Oh ya. Berlaku seperti ketentuan du dan famu. Alladzaini yang keduanya telah disebutkan sebelumnya. Yaitu maka dirofakan dengan wawu, dinasobkan dengan alif, dijerkan dengan ya, contohnya ini bapaknya dia. Kemudian akhuhu saudaranya dia, wa hamuhu. Hamu itu mulutnya dia ya, apa? Hamun itu mertua. Mertua ya? Iya, mertua. Dia mertuanya dan mertuanya dia laki perempuan. Wa ra'aitu abahu dan saya melihat bapaknya dia dan saudaranya dia dan mertuanya dia. Marortu bi abihi. Marortu saya berpapasan bi abihi dengan bapaknya dia, wa akhi dia dan saudaranya dia dan mertuanya dia. Wa hada dan ini adalah bahasa yang masyhur di dalam tiga contoh yang lalu. Tiga ini itu apa, Pak? Tiga ini yaitu yang akhun. Abun dan abun. Iya, abun dan abun. Iya. Wasayat guru musonif dan musonif akan menyebutkannya fi hada salah satu pada tiga ini yaitu dua bahasa. Lughata ini dua bahasa ya. Iya. Ukhra dua bahasa yang lainnya. Ya, yang lain. Ya, terima kasih Pak Suripno. Sama-sama. Ya, jadi abun, ahun dan hamun itu berlaku seperti lu dan famun yang telah dijelaskan, sebutkan dahulu ya. Ya, ini dirofakan dengan wawu, dinasabkan dengan alif dan dijerkan dengan ya. Contohnya hada abuhu. Abuhu di sini dibaca rofa. Kenapa? Karena jadi khobar. Ya. Jadi khobar. Abuhu. Apanya dengan wawu. Hadza abuhu. Kemudian wa akhuhu. Saudaranya. Nah, dia juga di sini jadi apa? Khobar. Huh? Yang mana, Bu? Yang mana? Wa akhuhu. Kalau abuhu, dia rofa. Karena jadi khobar. Kalau ahuhu, dia rofa karena apa? Ma'tuf. Ma'tuf ilai. Ma'tuf, ya. Ma'tuf, ya. Oh, ma'tuf. Oh, ya, ma'tuf, ya. Ya. Ada wawu atof. Ya, atof. Ada wawu atof di sini. Jadi, ya. Rofa-nya mengikuti pada ma'tuf. Ahuhu, dia rofa dengan wawu. Hamuha.
ya, rofa dengan wawu juga. Ini pertanyaannya ini hanya kembali ke siapa? Tiba-tiba ya. Ini kan ini ke perempuan ya. Wa aitu abahu. Saya melihat bapaknya. Nah, dia di sini jadi maf'ul dibaca nasab, tandanya di sini dengan alif. Kenapa? Karena termasuk al-asma as-sittah. Wa akhahu ini juga dengan alif, wa hamaha dan dengan alif. Wa marartu bi abihi. Dia jatuh setelah huruf jer, ba, maka dia dijerkan, dibaca jer, tanda jernya dengan ya, bi abihi. Wa akhihi, wa hamiha. Di sini abun, ahun dan hamun itu apa namanya? Ketentuannya seperti du dan famun. Di rofa. Rufa'u bil wawi, nasabu bil alif, badu jaru bil ya. Wa hadhihi hiya al-lughatul masyhurah fi hadhihi salasah. Inilah ketentuan ya bahasa Eropnya yang masyhur. Masyhurnya itu tadi rofa'nya dengan wawu, nasabnya dengan alif, jarnya dengan ya. Tapi musannif akan menyebutkan ya pada tiga apa huruf ini abun ahun bukan huruf ya kata ini abun ahun dan hamun dua bahasa lainnya selain ketentuan wawu alif dan ya dia itu juga bisa diirobi dengan harokat nanti kita akan bahas yang sudah saya singgung tadi ada istilahnya itmam nafas dan koser tapi abun ahun dan hamun ini masyhurnya kebanyakan itu di Eropa itmam. Itmam itu sempurna. Ya. Selanjutnya, silakan ada yang mau baca lagi. Wa amma hanun. Karena lapun. Di sini paham ya yang tadi ya? Iya, insya Allah. Tafadol, silakan siapa yang mau membaca. Ini nyoba ya. Ibu siapa? Ibu Iza. Bu Nur Iza, silakan Bu Nur Iza. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma ya. Terputus-putus ya. Apa sayang? Wa amma nun fasih fihi roba. Rukati zahirati nun wala kedengarannya ya wala yakun akhirihi harfun harfu illati harfu illati nahu zahanu hazahanu zaidin wa ra'aitu hana zaidin wa marutu bihani zaidin ilaihi isyara biqaulihi wan naqsu fi hadzal akhiri ihsan ay an naqsu fi yani ahsan minal itmam wal itmami izun lakinnahu khatun bidan nahu hadza hanuhu wa ra'aitu hanahu wa nazartu ila hanihi wa ankarul apa ini qurra ya wa ankarul qurra jawaz pak pak kefa qurra ya fa wa ankarul farra jawazun mamihi wa huwa mahjujun di hikayati sibawaihi. Iya, ini sibawai. Sibawai. Ya, sibawai. 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 Iya. Itmamu anil arabi wa min hafizu hujjatun ala malam yahfaz. Ya. Terima kasih Bu Nur Aisyah. Ini
Selanjutnya terkait dengan hanu. Kalau tadi abun hamun abun akun hamun itu lebih baik itmam ya. Wa amma hanun fal fasihu fihi ay yu'raba bil harakati zahirati 'ala nun. Adapun kata hanun fasihnya di'irabi dengan harakat yang jelas pada nunnya. Wala yakunu fi akhirihi harfu illat dan tidak diakhiri dengan huruf illat. Contoh hana hadza hanu zaitin. Ini agak ini ya, mohon maaf agak saru ya. Hanu itu al farju. Ya. Hanu zaitin. Gimana farju? Ya, gimana farju. Jadi kalau terjemahnya ini anunya Zaid ya, mohon maaf ya. Ini agak saru ternyata artinya. Ya. Kalau di syarahnya Imam apa namanya? Imam Suyuti itu ai al-farju. Hadza hanu Zaidin. Nah, di sini dia tidak pakai wawu tapi pakai apa harokat jelas ya. Ya, rofaknya dengan dhammah. Wa ra'aitu hana Zaidin. Ini juga dia nasabnya dengan fathah. Wa maratu bi hani Zaidin. Kas jernya dengan kasroh. Itu fasihnya orang Arab hanun ini diiropi dengan harokat dohiro. Istilahnya nanti naqs an-naqsu. Wa ilaihi asyara bi qawlihi, inilah yang diisyarahkan oleh dawuhnya musannif wa naqsu fi hadzal akhiri ahsan. Nah, i'rab naqs pada kata yang akhir yakni hanu ahsan, lebih baik. Jadi dia lebih baik di i'rabi naqs, i'rabi dengan harokat daripada di i'rabi dengan huruf. Ay an-naqsu fi hanin ahsanu minal itsmam. Yakni naqs pada i'rab naqs pada lafaz hanun itu lebih bagus daripada mengitmamkannya. Wal itsmam jaizun lakinahu qalil jiddan. Tapi i'rab itsmam itu boleh, hanya saja dia sedikit sekali penggunaannya. Lebih banyak digunakan dengan harokat daripada dengan huruf. Huruf, ya. Contoh hadza hanuhu. Ini anunya. Hanuhu ini dia rofanya dengan wawu tapi jarang sekali digunakan. Jadi digunakan hanya apa langsung dengan rumah saja. Wa ra'aitu hanahu wa nadartu ila hanihi. Wa angkara al-Farra jawaz imamihi. Imam al-Farra, ini salah satu ulama nahwu ya, ulama bahasa, mengingkari bolehnya itmam. Wa huwa mahjujun bi hikayati sibawaih. Dia di apa? Di berhujjah dengan hikayahnya Imam Sibawaih. Al-itmam ini seharusnya al-itmamu. Al-itmamu anil Arab. Li'itsmamin anil Arab karena itmamnya orang Arab. Wa man hafidho hujjatun ala man lam yahfad, dan orang yang hujjahnya di apa? Wa man hafidho hujjatun, dan orang yang hujjahnya diterima gitu. Ala man lam yahfad, daripada orang yang tidak hafid. Nah, di sini intinya ya, beliau mengingkari bolehnya itsmam. Jadi ya naqis saja dia membacanya naqis. Terpakai harokat gitu ya. Itu hanun ya. Wa asyara al-musannif bi qawlihi abun wa talaihi yan wa taliyaihi yan juru ila akhir al-bait. Musannif memberikan isyarat dengan dawuhnya ya, abun wa taliyaihi, abun dan dua lafaz setelahnya yakni akhun dan hamun, yang duru itu jarang. Ila akhir bait. Ila lughataini al-baqiyataini. Nah, apa namanya? Bait ini itu mengisyarahkan pada dua bahasa yang tersisa. Fi abin wa taliyaihi, pada kata abun dan kata setelahnya, dua kata setelahnya yakni akhun dan hamun. Nah, jadi bait abun wa taliyah yang dulu itu akan dijelaskan ini. Dua bahasa itu, dua kata Tuhan itu apa saja yang untuk abun dan ahun dan hamun.
Fa ihdal lughataini, silakan ada yang mau baca. Tadi kan sudah dikatakan ya, akan dijelaskan dua bahasa atau dua ketentuan terkait dengan abun, ahun dan hamun. Ini. Silakan ada yang mau baca fa ihdal lughataini anaktu. Lughata ini bagi kita ini silakan ini Mas Haki Saiful. Saiful. Bagi-bagi biar semua baca. Fa ihdal lughata ini anak tu wa huwa hasbul wawi wal alifi wal ya'i wal i'rabu bil harakati zahirati alal ba'i min abin wal kha'i min ahin wal mimi min hammin nahu haza abuhu wa ahuhu wa hamuha wa ra'aitu abahu wa akhahu wa hamaha wa marartu bi abihi wa ahihi wa hamiha wa alaihi qawlihi wa alaihi qawluhu bi abihi iktada adiyun fil karam wa man yusabihu abahu kama zolam wa hadhihi lughatu nadiratun fi abi wa talihi fi abin opi abin wa talihi wa li hadza qal taliyaihi wa taliyaihi wa li hadza qala wa fi abin wa taliyaihi yanduru ay yanduru naqs wa lughatul ukhra udah terima kasih. Fa'ihdal lughataini, salah satu dua bahasa yang akan dibahas adalah anaktu. Anaktu itu apa? Wa huwa hadful wawi wal alif wal ya. Membuang wawu, alif, dan ya. Wal i'rabu bil harakati zahirah 'alal ba. Yani i'rabnya itu dengan harokat yang jelas pada kata pada huruf ba min abin dari kata abun. Wal kha dan harokat pada kha min ahin dari kata ahun. Wal mim min hamin. Nahu hadza abuhu wa ahuhu wa hamuha. Di sini itu boleh ya, boleh abun, ahun dan hamun itu diirobi dengan harokat jelas. Meskipun dia diidhofahkan ya di sini hadza abuhu. Dia tidak menggunakan lagi wawu tapi menggunakan harokat yang jelas yakni dhummah. Wa ahuhu juga wa hamuha dengan harokat dhummah. Wa ra'aitu abahu dia di harakati fathah wa akhahu wa hamaha wa martu bi abihi wa akhihi wa hamaha wa alaihi qawluhu. Nah, ini salah satu yang pernah digunakan oleh syair penyair bi abihi tada adiyun fil karam wa man yushabih abahu fama zolam ya. Bi abihi iktada adiyun. Adi telah mengikuti jejak bapaknya. Nah, di sini bi abihi tidak menggunakan ya, ya, kat yang jelas. Fil karam, adi mengikuti bapaknya dalam hal apa? Fil karam dalam hal kedermawanan. Wa man yushabi abahu famadzolam. Barang siapa yang menyerupai ayahnya, menyerupai ayahnya abahu di sini jadi maf'ul. Dia tandanya dengan fathah, tidak dengan alif. Boleh saja, tapi jarang dilakukan ya. Tapi ini dia menggunakan fathah. Famadhol, maka dia tidak akan dolim. Wa hadhihi lughatu nadiratun fi abin wa taliyaihi. Bahasa ini, yakni ketentuan ini, ketentuan i'rab dengan harokat yang jelas ini jarang terjadi pada abun dan dua kata setelahnya, yaitu abun, ahun dan hamun.
Walihada, oleh karena itu musannif berkata wa fi abin wa talijaihi yanduru. Jadi pada lafaz abun, ahun dan hamun itu jarang menggunakan i'rab naqs. I'rab naqs itu al-i'rabu bil harakati dhahirah. Ya. Nih, selanjutnya itu bahasa yang pertama. Ya, jadi lebih abun, ahun dan hamun itu masyhurnya dengan itmam. Kalau dengan naqs, i'rab naqs itu jarang. Selanjutnya wal lughatul ukhra, silakan monggo Bapak Ibu Mas Mbak yang mau membaca. Buramlah. Monggo Mbak Pak Mahmud Bu Fatimah. Silakan. Ya, saya Ustazah. Ya, monggo Bu. Monggo Bu. Wal lughatul ukhra fi abin wa taliyaihi antakuna bil alifi rof'an wa nasban wa jarron nahu hadha abahu wa akhahu wa hamaha wa ra'aitu abahu wa akhahu wa hamaha wa marartu bi abahu kok enggak buka bukan bi abihi ya? Iya, ini aja penjelasannya. Ya? Ya, bi abahu, benar itu. Oh, wa marartu bi abahu wa akhahu wa hamaha. Udah. Ya? Langsung ini wa alaihi qaulu syair. Wa alaihi qaulu syair inna abaha wa abaha. Qad balagha fil majdi ghayataha fa'alamatur raf'i wal nasbi wal jarri harakatun qad daratun aywa adal alifi kama tuqad daru fil maqsur fil maqsuri. Ya. Ya. Terima kasih Bu Romlah. Cuman baca doang itu mengartikannya masih nunak-nunu nih Ustaz. Enggak apa-apa. Tapi udah bagus. Bacanya udah bagus. Ya. Tadi ketentuan yang pertama ya, bahasa atau ketentuan yang pertama. Ketentuan yang kedua, abun ahun hamun, wal lughatul ukhra fi abin wa taliyaihi antakuna bil alif rof'an wa nasban wa jarron. Dia diirobi dengan alif baik ketika rofa, nasab atau jir. Nah, jadi makanya di sini contohnya hadza abahu. Dia di sini kan rofa. Tapi rofanya dengan alif. Nah, tapi bahasanya nanti dhammah muqaddarah gitu ya. Dhammah muqaddarah. Jadi dhammah yang dikira-kirakan. Tapi di sini wa akhahu wa hamaha. Ketika nasab juga pakai alif. Wa ra'aitu abahu wa akhahu wa hamaha. Ketika jar juga pakai alif. Wa marartu bi abahu wa akhahu wa hamaha. Nah, ini istilahnya nanti al-qasru. Nah, seperti halnya isim maksur. Isim maksur kan dia baca alif semua kan? Ketika Mustafa misalnya ja'al Mustafa. Ra'aitu bi Mustafa. Kan? Dia kan rofa nasab jar tetap Mustafa gitu. Ini juga rofa nasab jar pakai alif. Itu disamakan dengan isim maksur. Al-qasdu istilahnya i'rab qasr. Nah, ini pernah digunakan oleh syair, oleh penyair inna abaha wa aba abaha qadalaqo fin masjidhi ghoyataha. Sesungguhnya ayahnya dan ayah-ayahnya, kakeknya ya berarti. Ini kan seharusnya kalau ketentuan itmam itu kan wa aba abiha, karena dia jadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih kata aba, aba abiha seharusnya. Tapi dia di sini i'rabnya qasr. Yani jirnya tetap menggunakan alif atau kasroh muqaddarah.
sesungguhnya ayah dan kakeknya qadbalahu fil masjidi ghoyata, telah sampai pada puncak kemuliaan. Masjid itu kemuliaan. Ghoyataha puncaknya. Ha di sini baliknya ke sifat sifat kemuliaan itu. Fa'alamatu raf'i wan nasbi wal jarri harakatun muqaddaratun 'alal alif. Maka tanda rofak, nasob, dan jer adalah menggunakan harokat yang dikira-kirakan pada alif. Nah, kama tuqad daru fil maksuri, sebagaimana dikira-kirakannya tanda itu pada isim maksur. Isim maksur itu yang diakhiri dengan alif. Ya. Maksur. Maksur. Ya, berarti di sini jernya dengan kasroh muqaddarah yang dikira-kirakan pada alif. Wa hadhihi lughatu ashharu ashhur. Min ashharu lebih masyhur ashharu. Minan naqsi. Bahasa ini lebih masyhur daripada naqs, daripada menggunakan harokat. Apun akun hamun ini lebih masyhur menggunakan alif. Apa namanya tanda alif ini baik rofa nasab maupun jir atau harokat muqaddarah ini wa hasilu ma dzakarahu anna fi abin wa akhin wa hamin salasu lughatin ya salasu lughatin jadi isimnya anna ya kesimpulannya ya sebagaimana yang disebutkan bahwasanya abun akhun hamun itu memiliki tiga bahasa atau tiga ketentuan i'rab ya asyharuha antakuna bil wawi wal alifi wal ya'i masyhurnya itu di'irabi dengan wawu alif dan ya itu masyhurnya tapi yang ketentuan kedua itu boleh bahasanya aku antakuna bil alifi mutlaqan. Dia diirapi dengan ya, menggunakan harokat muqaddarah. Ya. Wassalisatu antuhfada minha al-ahruf as-salisah as-salasah wa hadza nadir. Ketentuan yang ketiga dibuang huruf-huruf yang tiga itu. Dari akun akun dan hamun. Yani wawu, alif dan ya itu dibuang. Ya, jadi pakai apa namanya? Harokat yang jelas lumah fathah dan kasroh. Wa hadza nadir tapi ini jarang. Wa inna fi hanin wal lughataini. Sedangkan pada kata hanun itu ada dua kata luar, dua bahasa. Ahadahuma salah satunya an-naqsu. Bahwa al-ashur. Naqsu itu diirobi dengan harokat yang jelas. Ya, rofa dengan jar dengan kasroh. Wasaniyatuhuma al-itsmam wa huwa qalil. Ketentuan yang kedua itu itsmam. Itsmam itu di i'rabi dengan huruf, yakni wawu, alif dan ya. Tapi itu jarang, qalil sedikit. Ya. Jadi itu ketentuan abun, ahun, hamun dan ham. Ini lanjut apa? Ini asnya kurang satu. Utangnya, utangnya boleh enggak Ustaz? Silakan. Kalau saya Asma'us Sittah tuh kok kayak baru dengar ya. Kalau dulu perasaan Asma'ul Khamsah ya Ustazah. Khamsah. Apa itu baru gitu loh. Enggak sih, Bu. Ini memang kan jadi kan kitab semakin tinggi, semakin tinggi levelnya semakin banyak luas ya keterangannya. Nah, dan kebetulan memang Alfiyah itu termasuk yang apa namanya kitab nahwu yang agak tinggi levelnya. Iya. Kalau level yang bawah di bawahnya itu memang kita dijelaskan dengan Asmaul Khamsah. Oh. Hanu tidak dimasukkan. Iya, betul. Hanu tidak dimasukkan. Baru, mungkin memang baru. Ini kita iya, saya juga pas belajar Alfiyah baru tahu kalau ada apa naiknya ke Al Asmaus Sittah bukan Asmaul Khamsah lagi silahkan. Kalau di Imridi kan masih Asmaul Khamsah. Ya, saya belajarnya Nahwu Wadih Ustazah. Oh iya, enggak apa-apa Ibu. Saya juga dulu
pertama belajar nama wadah. Kelas paling rendah ya Ustaz. Ya jangan dilihat itu juga. Yang penting mau belajar lah. Iya, belajar. Alfia juga baru saat ini. Iya. Ya, Ustaz, terima kasih. Iya, sama-sama. Ya. Nafulwadah bagus tanpa harokat, nafulwadah juga. Ya? Iya, nafulwadah juga udah enggak. Enggak ada harokatnya, jadi bagus mana nafulwadah. Oh, iya. Sama saya juga belajarin nafulwadah. Nafulwadah ada jilid 1, 2, 3 ya? Saya jilid 3 baru separuh terus mundur. Saya juga nggak sampai hatam Pak Jelitika. Ya mungkin ya Hanu tidak dimasukkan sama apa namanya musanif yang selain beliau ini, karena dia itu dia kan di sini ketentuannya tadi itmam itu sedikit, nah, itmam sedikit maksudnya dia sedikit menggunakan irob waw, apa rofa dengan wawu, nasob dengan alif, jar dengan ya, makanya tidak mungkin tidak dimasukkan dengan asmaul khomsah tadi. Gitu. Dia kan lebih masyhurnya itu menggunakan harokat, ya kan? Jadi ini makanya mungkin tidak dimasukkan sama musanif yang lainnya itu. Karena umum, menggunakan harokat, ya tidak menggunakan huruf. Beda dengan yang lima itu apa abun ahun hamun fudu itu kan lebih baik itmam dia daripada nafas ya itu terkait dengan asma'usita ya ya Ustaz. Sekarang kita masuk ke syaratnya syarat dia sedikit bisa... nanya Bu Ustaz sedikit nanya boleh silakan ya. Pak wa inna fi hanin lughata ini berarti pada hanin ini bisa menggunakan itmam ataupun nakes gitu atau gimana ini? Cuman kalau iya. Itu sedikit gitu. Iya. Ya, ketentuannya itu makanya apa? Imam Ibn Malik berkata tadi ya, wa fi hadzal akhiri ahsanu wa naqsu fi hadzal akhiri ahsanu. Hanu itu nah, lebih yang paling bagus ya. Tapi sama beliau tentang asma'usita. ini masih aman apa belum ini? Apa namanya? Internet saya. Iya, masih. Masih aman ya? Putus-putus sedikit tadi sebentar. Putus. Kalau putus-putus bilang ya, Pak ya. Iya, tadi barusan agak. Meleot. Ya, gitu. Emang gini ya. Hujan kali ya Ustazah di situ? Enggak sih, Bu. Terang ya. Oh, Ustazah di mana sih? Saya di Jepara. Oh, Masya Allah, jauhnya. Di Jawa Tengah. Oh, ya Allah. Luar biasa. Kirain di daras tuh, Ustazah. Sudah lulus ya. Tapi tinggal tetapnya di Darsun. Dulu pernah belajar di sana, alumni. Hmm. Okay. Sudah 5 tahun yang lalu saya lulusnya. Sudah tua ini. Masih muda. Masih sangat muda, bukan muda lagi. Buromlah sangat muridnya muda. Yang tua-tua kali ya, ini. Nenek-nenek udah nenek. Bukan nenek, Buromlah. Muridnya nenek-nenek sama kakek-kakek ini. Suaranya ini. Neneknya masih TK. Yang penting semangatnya masih muda, Pak. Insyaallah. Ya, itu masalahnya. Semangatnya 45. Masyaallah, ibu-ibunya udah 50 ke atas nih. Betul sekali. Baru belajar. Waktu muda enggak ada kesempatan. Kesempatannya udah tua ya, enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa sih, Pak. Alhamdulillah. Boleh usul enggak usahnya? Ya. Boleh usul, bukan usul ya, sekedar masukan aja. Iya, boleh. Kalau ini kan udah nahwu tingkat tinggi, tadi seperti yang disampaikan Bu Romlah dulu, awalnya adalah belajar nahwul wadi ya, tapi saya belum pernah tuh gimana. Aku pengen coba kalau ada, mungkin saya bisa
Kayaknya nanti coba bilang ke adminnya. Saya belum pernah sama sekali soalnya, karena saya kan backgroundnya umum ya, jadi enggak. Beli ini Bu, Naful Wadih yang terjemahan ada. Oke. Okay. Ya, terjemahan. Tapi ada. Kalau enggak ada gurunya kayaknya gimana ya? Gurunya setan nanti. Kurang semungut. Tapi ada itu di online Bu, yang lagi bahas Naful Wadih. Oh iya, kayaknya ada di online. Sama kayak gini online juga. Oh iya itu siapa? Cuman saya nggak ikut lah, udah kebanyakan ikut saya. Ya. Maksudnya kalau di Al Buhari atau ULC ada kan sekalian gitu loh, biar nggak buka-buka channel lain gitu. Iya. Maternum. Nanti coba di aku usulkan ya sama. Nanti. Di WA-in aja Bu siapa namanya tadi tuh? Bu Siti Mariam. Ya, saya lanjutkan ya, Bu ya. Ini kurang satu bait lagi. Kurang satu penjelasan terkait dengan asmusik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syartu dal i'rabi ayyubna la ini asnya ada titiknya ya. Ayyubna la. Lilya kaja'ahu abi kaza'atila. Wa syartu dal i'rabi ayyu dhufna lah. Lilya kaja'ahu abi kaza'atila. Syarat ketentuan dari yang memiliki i'rab tadi. Maksudnya abun, ahun, hamun. Asma'u sitah tadi ya. Ayyu dhufna. Hendaknya diidhufahkan. Lalil ya, tidak pada ya, ya mutakalim, ya yang menunjukkan saya kepemilikannya. Kaja'ahu abika, seperti kata ja'ahu abika, telah datang saudara bapakmu, saudaranya bapakmu. Da'tila, yang memiliki keluhuran atau kemuliaan. Zakaronah, dzakaron nahwiyun ya li i'rabi hadhil asma'i sittah bil huruf syurutan arba'atan. Ulama nahwu telah memberikan menuturkan pada i'rabnya asma'us sittah ini dengan huruf ya, dia bisa di i'rabi dengan huruf dengan empat syarat. Jadi tadi asma'us sittah bisa di i'rabi rofa dengan wawu, nasab dengan alif, ya, jar dengan ya, itu harus memiliki empat syarat ini. Ahaduha, yang pertama, antakuna mudhofatan. Dia harus mudhof, ya, disandarkan kepada kata yang setelahnya. Wahtaroza bidharika min alla tudhof. Ya. Ulama ini mengecualikan, ihtaroza itu mengecualikan bidzalika dengan itu dari kata yang tidak diidhofahkan. Maksudnya asma'u sittah yang tidak diidhofahkan itu berarti dia tidak boleh menggunakan huruf. Fa innaha, karena itu ya, hina ibin tu'arabu bil harokati dhuhrati, diirobi dengan harokat yang jelas. Contoh, hadha abun, ini bapak. Waro'aitu aban, saya melihat bapak. Wamarartu bi abin, saya melewati atau bertemu dengan bapak. Nah, di sini tidak diidhofahkan ya, tidak disandarkan dengan kata setelahnya, maka dia irobnya dengan harokat yang jelas. Ya, di sini. Dia rofa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasroh. Kenapa? Karena tidak diidhofahkan. Itu yang ketentuan yang pertama, syarat yang pertama harus mudhof, antakuna mudhofatan. Saniha, yang kedua, antudhofa ila ghairiya il mutakallimi. Diidhofahkan, ya. Asma'u sitah itu diidhofahkan, dimudhofkan, disandarkan pada selain ya mutakalim. Ya mutakalim itu ya yang menunjukkan saya ya kepemilikan.
Nahu contoh, hadza Abu Zaidin, ini bapaknya Zaid. Dia kan diidhofahkan tapi tidak pada yang mutakallim. Wa akhuhu, dan saudaranya Zaid. Wa hamuhu, dan mertuanya Zaid. Fa in udhifat, jika asma'us sitah itu, al-asma'us sitah itu diidhofahkan pada yang mutakallim, ila ya'il mutakallimi, uribat bi harakatin muqaddaratin, maka dia diirobi dengan harokat yang dikira-kirakan. Contoh, hadza abi, ini ayahku. Nah, dia kan dimudofkan, diidofakan pada yang mutakalim, saya, ini ayahku. Maka di sini irobnya kan rofa. Tandanya apa? Dhummah muqaddarah. Aitu abi, saya melihat ayahku. Dia jadi maf'ul, jadi dibaca nasab tetap abi kan? Tetap abi. Nah, dia irobnya apa? Irobnya fathah muqaddarah. Amar, ya. Wa marartu bi abi, saya melewati atau ya melewati ayahku. Bertemu dengan ayahku, abi. Ya. Ini di sini juga jar dengan tanda ya, apa? Harokat muqaddarah, kasrah muqaddarah. Wa lam tu'rab bi hadhihi al-hurf, dan tidak diirobi dengan huruf-huruf ini ya. Jadi dia tidak dengan apa namanya? Wawu, rafa wawu, nasab alif, jar. Ya, kenapa? Karena dia diidhofakan dengan ya mutakallim. Itu tidak berlaku ketentuan itu tadi. Wa sayatikuma tu'rabu bihi hinaidina. Apa? Akan datang penjelasannya itu diirobi dengan tadi ya, harokat muqaddar itu akan dijelaskan pada penjelasan yang tertentu. Salis itu yang kedua ya. Jadi yang pertama harus diidhofah, yang kedua diidhofahkan pada selain yang mutakallim. Aslinya ini poin 1 dan 2 itu bisa digabung. Ya kan? Diidhofahkan pada selain yang mutakallim itu sudah cukup aslinya. Tapi ini dibedakan. Yang ketiga, antakuna mukabbaratan. Dia asma'us sitah itu mukabbarah. Mukabbarah itu tidak ditazhir. Wahtaroza bidzalika min antaku namusahuratan, mengecualikan pada asma'us sitah yang ditazhir. Ditazhir itu artinya kecil. Fa innaha hina idzin tu'rabu bil harakati dzahirah. Karena asma'us sitah ketika itu, ketika ditazhir, diirobi dengan harokat yang jelas. Contoh, hadza ubayyu zaidin. Dia bapak kecilnya Zaid. Nah, ubayyu ini artinya bapak kecil. Wa duwayyu malin. Yang memiliki orang kecil apa? Yang memiliki harta. Pokoknya dia ditazhir. Ditazhir artinya dikecilkan. Kayak hirun artinya kan kucing. Burairah kucing. Kucing kecil gitu ya. Itu tazhir istilahnya. Nah, selama asma'us sitah itu tidak ditazhir, maka dia apa namanya? I'rabnya dengan huruf. Ini ya, wa ra'aitu Ubayya Zaidin. Dia nasabnya tetap fathah. Wa duwayya malin wa marartu bi Ubayyi Zaidin wa duwayyi malin. Nah, ya, jadi abun ahun hamunnya itu tidak ditazhir. Ya, tidak ditazhir ya seperti sedia kala abun, tetap abun ahun hamun. Itu ketentuan yang ketiga. Yang keempat, rabi'un ha antakuna mufradatan. Dia mufrad menunjukkan tunggal. Wahtaraza bidzalika min antakuna majmu'atan aw musannatan. Mengecualikan asma'us sitah yang berbentuk jamak atau musanna. Musanna itu tasniah yang menunjukkan lebih dari dua atau dua. Fa in kanat majmu'atan uribat bil harakati dzahirah. Jika asma'us sitah itu dijamakkan ya berbentuk jamak, maka dia diirobi dengan harokat yang jelas. Contoh, haula'i aba'uz zaidina. Ini itu bapak-bapaknya Zaid. Nah, aba itu kan jamak dari kata abun. Nah, dia
i'rabnya balik lagi ke harokat, bukan lagi dengan huruf. Wa ra'aitu aba'ahu wa marartu bi aba'ihim. Karena berbentuk jamak maka tidak berlaku lagi ketentuan asma'us sifah yang tadi ya. Wa in kanat musannatan uribat i'rabal musanna. Jika asma'us sifah itu berbentuk musanna, berbentuk dua ya, mengandung arti dua, maka diirobi irobnya musanna, yaitu bil alif rof'an wa bil ya ijarrofanasdan. Yaitu ketika rofa dengan tanda alif, ketika jir dan nasab dengan tanda ya. Ini udah ini ya, udah mulut ini. Contoh, hadhani abawa zaidin. Ini dua bapaknya Zaid. Wa ra'aitu abawaihi. Saya melihat dua bapaknya Zaid. Dia rofa dengan alif, nasab dengan ya, jir dengan ya. Wa marartu bi abawaihi. Ini ketentuannya balik ke musanna. Wa lam yadhkur al-musannif rahimahullahu ta'ala min hadhihi al-arba'ah siwa syartaini al-awwalaini alladaini asyara ilaihi ma biqaulihi wa syartul i'rab ay yudhna la liya. Musannif tidak menuturkan, tidak menyebutkan empat ini ya, empat ketentuan ini kecuali dua syarat yang pertama. Ya. Yang diisyarahkan dengan dawuhnya wa syartu dzal i'rabi ayyudhofna la lil ya, syarat asma'us sifah itu diidhofahkan tidak pada ya mutakallim, ai syartu i'rabi hadhihi asma' bil huruf an tudhofa ila ghairi ya'il mutakallim, syarat i'rabnya isim-isim ini itu dengan huruf. Nah, isim-isim ini diirobi dengan huruf itu diidhofahkan pada selain ya mutakallim. Fa ulima min hadza annahu la budda min idhofatiha. Maka diketahui dari ini bahwa harus asmaul sifat itu harus diidhofahkan. Wa annahu la budda an takuna idhofatiha idhofataha ila ghairi ya mutakallim. Harus diidhofahkan pada selain ya mutakallim. Jadi di sini itu apa? Musannif yakni Imam Ibnu Malik hanya menyebutkan dua syarat saja, yaitu harus diidhofahkan dan harus diidhofahkan pada selain ya mutakallim. Mufradah dan muqabarahnya itu tidak disebutkan. Nah, tapi ini analisis sama Imam Ibnu Malik. Wa yumkinu ayyufhama syartanil akhirani min kalamihi wa dhalika anna dhamir fi qawlihi yudhafna raji'un ilal asma'il lati sabaqa dhikruha wa huwa lam yadhkurha illa mufradatan muqabbaratan. Mungkin ya dua syarat yang akhir itu dapat dipahami dari jauhnya wa dhalika, yaitu dhamir yang pada dawuhnya itu yudhofna, diidhofahkan. Jadi asma'us sifah itu diidhofahkan. Dhamir yang terdapat pada kata yudhofna, roji'un ilal asma' allati sabaqa dzikruhu, kembali pada isim-isim yang telah disebutkan. Wa huwa lam yadhkurha illa mufradatan muqabbaratan. Yaitu beliau tidak menyebutkan kecuali berbentuk mufrad dan muqabbarah. Jadi dari awal kan memang beliau sudah menyebutkan abun, ahun, hamun, itu ya, hamun, fudu itu. Itu kan sudah dalam bentuk mufrad dan mukabbarah. Maka sudah, maka beliau tidak lagi apa namanya menyebutkan kalau tidak mufrad dan tidak mukabbarah itu ya berarti tidak masuk ketentuan ini. Gitu. Makanya tidak disebutkan di dalam nadhamnya. Nah, jadi asma'us sifah yang sudah disebutkan oleh musannif itu ya pasti mufradah mukabbarah. Sehingga tidak lagi disebutkan dalam nadhamnya. Faka'annahu qala wa syatudzal i'rabi ayyulafa abun wa ikhwatuhu al-madhkurah ila ghairi ya'il mutakallim. Maka seakan-akan musannif berkata syarat ya, syarat isim yang memiliki i'rab tadi ya,
diidhofahkan. Nah, wasyatudal irobi ayyudhofa, diidhofahkan. Siapa yang mengidhofahkan? Abun wa ikhwatuhu. Abun dan saudara-saudaranya, abun ahun hamun pulu itu ya, danu, yang telah disebutkan pada selain yang mutakalim. Jadi sudah mabum, abun kan sudah mufrad ya, jadi tidak usah menyebutkan yang musa. Kalau yang tasnya gimana, nggak usah ya. Yang udah ini sudah jelas, berarti abun hanya yang mufrad saja yang dibahas. Wa'lam anna dhu la tusta'mal illa mudhafatan. Ketahuilah bahwa dhu itu tidak digunakan kecuali dengan bentuk diidhofahkan. Jadi dhu ini pasti digunakan, pasti dia itu butuh kata istilahnya, pasti dia mudhof. Wala tudhofu illa mutmar, dan tidak boleh diidhofahkan pada dhamir ya, ada isim yang tersimpan. Bal tudhofu, tetapi diidhofahkan ila ismi jinsin dhohirin, pada isim jenis yang tampak. Khairi sifatin, yang bukan, ini aslinya ada titiknya. Khairi sifatin, yang bukan sifat. Yang bukan menunjukkan sifat. Contoh, ja'ani dhumalin, telah datang padaku orang yang memiliki harta. Fala yajuzu ja'ani dhukoma, maka tidak boleh menggunakan kalimat ja'ani dhukoma, telah datang kepadaku orang yang berdiri. Orang yang memiliki berdiri. Dhukoma ini enggak boleh. Harus jelas ininya, apa namanya, isimnya itu jelas. Dhohir di sini kan harus mengandung dhamir juga, koma di sini kan mengandung dhamir. Itu tidak boleh diidhofahkan pada kata seperti itu. Nanti ini jadinya yang balik ke apa namanya, ketentuan awal itu ya. Dhu di sini berarti tidak asma'us sitah, tapi yang berarti alladzi. Alladzi dhu, alladzi koma. Wallahu a'lam bishawab. Ini ya, coba saya sharekan yang apa namanya PowerPoint. Apa kerasa ini Bapak Ibu? Jam 9. Arti mukabarah, mukabarah. Hah? Gimana Pak? Antakuna mukabarah. Artinya apa itu? Mukabarah itu ditazkir atau kabir? Mukabarah itu ya isim yang mukabarah. Isim yang mukabarah ya berarti isim yang tidak ditazkir, tidak berarti kecil. Oh, tidak kecil ya, iya. Ya, tidak kecil. Lawannya tasghir berarti dia. Iya, lawannya tasghir musaghar. Musaghar. Tasghir ya. Tasghir. Kalau tasghir itu kan berarti kecil-kecil tadi ya, ubayi, bapak kecil. Ya. Atau tadi Hurairah, Hirun Hurairah. Kutaib buku kecil. Kutaib ya. Pokoknya fu'ail berarti fa'il, nuhair. Iya. Nuhair itu yang apa, burung kecil gitu ya. Kemudian apa yang di ada juga apa namanya Junaid. Kalau Junaid itu tentara kecil bukan, Jundiu. Saya belum tahu itu. Junaidun itu tentara yang kecil. Iya. Asal katanya Jundi, apa, Junudun. Junudun. Jundiyun. Salman. Kalau kecil berarti Sulaiman. Tasir. Kalau itu nggak tahu ya. Apakah dari Salman? Alam itu ya. Ya to memang file. Biasanya itu file. Di... Tiflun berarti to file. Iya, Tiflun to file, ya. Di, isim tasghir. Kan isim tasghir ya. Diikutkan fu'ail. Fu'ail. Nah, itu tidak boleh yang asma'us sitah, tidak boleh tasghir. Bukan tidak boleh, kalau dia tasghir itu baliknya apa? I'rabnya menggunakan harokat yang jelas ya. Nah, ini sudah kelihatan ya.
PowerPoint-nya. Iya. Kesimpulan dari kajian malam ini, ketentuan i'rab al-asma as-sittah itu ada tiga. Yang pertama al-itsmam. Al-itsmam huwa al-i'rabu bil huruf. Ya, i'rab dengan menggunakan huruf. Yaitu rafa dengan wawu, nasab dengan alif, jir dengan ya. Yeah. Ketentuan yang kedua an-naqsu. An-naqsu huwa al-i'rabu bil harakat. Yaitu i'rab dengan menggunakan harokat yang jelas, zahir. Jadi rofa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Yeah. Itu naqas istilahnya. Ketentuan yang ketiga, al-qasru. Wal i'rabu bil harokatil muqaddarah kal maqsur. Yaitu i'rab yang i'rab dengan menggunakan harokat muqaddarah. Harokat yang dikira-kirakan. Dikira-kirakannya dengan apa? Dengan alif. Jadi dia baik rofa, nasab maupun jar dengan menggunakan alif. Itu al-qasr. Ya, al-itsmam, an-naqs, al-qasr. Nah, ini bagaimana ketentuannya? Kalau kita apa namanya? Masukkan ke asmaul sita. Ini perasaan tadi sudah tak apa ya? Tak harakati dari belum ternyata. Nah ini bed yang tiga bawah tadi ya. Abun ahun ham kada kawahan wa naqsu fiha dal akhiri ahsan wa fi abin wa taliyaihi anduru wa qasruha min naqsihi ma asyaru wa syarbu dal i'rabi ayyu dhafna la ya kaja'ahu abi kada atila. Nah ini tiga bed ini kesimpulannya syurutul asma'is sittah Luhu abun ahun hamun hanu, ya ini agak tidak sama dengan sama, tapi saya singkat ya. Jadi kan kalau di kitab tadi kan empat syaratnya ya, idhofah selain ya mutakalim, mufrad dan mukhabar. Nah aslinya yang idhofah itu bisa digabung. Jadi syaratnya cukup tiga gitu ya. Yang pertama mufrad. Yang kedua mukabar, yang ketiga idhofah selain pada yang mutakalim. Ya, jadi dia harus idhofah, tapi selain pada yang mutakalim. Itu syaratnya asma'us sittah bisa beramal. Beramal apa? Bisa diiropi dengan huruf. Ya. Mufrad, mukabar, idhofah, liwairi ya'il mutakalim. Lah, pertanyaannya apakah harus dengan huruf? Nah, kalau dhu dan fu, ya kalau dhu dan fu itu wujubul itsmam, wajib itsmam, wajib menggunakan huruf. Jadi ketika rofa wau, nasab fathah, jer ya. Contoh ini, hadza dhu ilmin, ini adalah orang yang memiliki ilmu. Ra'aitu faka, saya melihat mulutmu. Nah, ya wajib itmam ketika rofa wau nasab alif jer ya. Sementara abun ahun dan hamun ya abun ahun hamun itu al itmam aksar itmam itu lebih banyak digunakan. Nah, sementara qasr itu berarti baik rofa nasab maupun jir itu menggunakan alif dengan mengira-kirakan atau bil harokatil muqaddarah dengan harokat muqaddarah ya itu lebih masyhur. Tapi kalau naqas itu qalil ya jarang yang menggunakan abun ahun hamun dengan harokat tapi ada cuma jarang ya. Ini contohnya anna hamaka sesungguhnya mertuamu, ini berarti dia menggunakan an-naqs, menggunakan harokat. Marartu bi akhoka, saya melewati atau bertemu dengan saudaramu. Nah, seharusnya kan kalau dia itmam bi akhika, tapi dia menggunakan alif atau harokat kasroh muqaddarah, kasroh yang dikira-kirakan. Tapi menggunakan huruf itu lebih banyak digunakan. Hadhara abuka, bapakmu hadir. Telah hadir ya.
Kemudian hanu terakhir, hanun. Hanun itu anak su'ahsan minil itmam. Nah, menggunakan irob, irobnya dengan menggunakan harokat yang jelas itu lebih baik daripada menggunakan huruf. Gitu ya. Anak su'ahsan minil itmam, itu maksudnya gitu. Makanya di sini, contohnya hadha hanuka, ini itumu ya, anumu gitu. Hadha hanuka, dia menggunakan harokat yang jelas itu lebih baik daripada menggunakan waw. Hadha hanuka itu malah lebih jarang digunakan apa itnamnya. Itu kesimpulannya ya. Wallahu a'lam bishawab, sudah jam 9. Kita cukupkan. Atau mungkin ada yang mau bertanya? Oh, boleh bertanya, Ustazah? Oh, silakan, monggo. Kalau saya bisa jawab ya. Iya, tentang pembahasan kok. Itu kata abun itu kan asal katanya hamzah sama ba ya, Ustazah ya. Mm-mm. Terus kalau di kalau dia tasniah itu kan abawa abawani gitu ya, Ustazah ya. Terus kalau isim tasghir ubai gitu, Ustazah. Nah, itu iya, kenapa, kenapa ada tambahan waw sama iya gitu, Ustazah, pada lafaz abun itu? Oh iya. Kan kata dasarnya abun gitu. Oh. Kok itu enggak abani aja? Ah iya begitu, Ustazah. Itu saya enggak tahu itu. Ya mungkin saya cari lagi ya apa namanya. Ya memang saya apa namanya jarang tahunya. Mungkin ya, yang lain mungkin ada yang tahu jawabannya. Kenapa kok ada tambahan waw? Kenapa tidak langsung aban? Coba nanti saya lihat lagi ya. Ya soalnya kan tadi itu kalau disyaratkannya itu kan abi itu bukan termasuk lagi asmaul sittah kalau dia tasniah. Nah, maksudnya bukan apa? Ya tidak menggunakan irab semesti seperti asmaul sittah. Iya, terus tidak menggunakan itmam. Terus juga bukan juga termasuk asmaul sittah kalau dia termasuk isim tasghir gitu. Yeah. Ubay tadi itu kan isim tasghir. Iya. Yeah. Nah, terus kenapa ditambahin ya di belakang itu agak bingung sih tadi. Itu kan diikutkan wazan fu'ailun biasanya, tasghir fu'ailun, ubayun. Mungkin tidak ada yang pas ya. Kenapa tidak wawu aja, ubau, ubau. Ya itu biasanya, itu memang orang Arab itu menggunakan huruf yang mudah dia gunakan. Mungkin yang di situ mudahnya pakai ya, jadinya ubayun. Ini masih kemungkinan ya, saya nanti coba baca lagi di kamus atau di buku-buku yang terkait dengan bahasa. Mungkin ada faktor sama'i juga ya, Ustazah. Sim. Iya, ya bisa. Bisa. Jadi ya terserah orang Arab ini. Terserah kamu sih. Terserah orang sana. Yeah. Ubayyun sama abawani. Nah, kalau dia dia musanna itu menggunakan wawu. Abawani ya. Iya. Yeah. Ya, terima kasih Mas. Siapa tadi yang bertanya? Zikri. Mas Zikri Riza. Masih mahasiswa atau udah lulus? Udah lulus. Oh, udah ya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Memang ada istilah ya, as'alu nisful ilmi. Pertanyaan itu separuh dari ilmu. Kalau nggak bertanya nanti nggak buka-buka lagi. Belajar maning. Harus ilmi memang. Harus belajar lagi ini. Yang satu lagi. Ya silakan. Nanti buat PR ya, kalau saya memang jarang mudakarah ini jadinya. Silakan. Monggo. Tadi Bu siapa? Oh, enggak ada. Oh ya. Tadi Ustazah yang ya, dua itu kan
kayak abahu terus akuhu, kemudian kok menjadi h yang paling akhir itu pakai h yang hamuha itu ya. Tadi itu ya domir, ha domir ya domir, mungkin di sini ya mengira-ngirakan ha ke orang. Oh, di sini juga kan tiba-tiba abuhu, berarti kan dia terserah aja, dia mungkin saja ini domirnya kembali ke orang perempuan. Ini wa marartu bi abihi wa akhihi wa hamiha. Ya. Dan mertuanya perempuan. Ini memang domirnya ini tergantung orang yang berbicara juga. Mungkin di sini baliknya ke perempuan, makanya ha. Tapi kan di sini juga tiba-tiba hu, padahal di sebelumnya tidak mengatakan apa namanya isim dhohir ya. Tiba-tiba dia di sini mengatakan dhomir. Iya itu. Kalau itu abahu, abuhu. Di sini dia memakai ini. Harokat jelas. Kalau itu abahu, akhahu, wahamah. Marartu bi abihi wa akhihi wa hamiha. Tapi ini jarang digunakan. Ya itu memang terkait dengan ini ya, apa namanya? Kembali dhamirnya itu ya tergantung dengan yang ngarang. Tiba-tiba dia menggunakan dhamir perempuan. Mungkin yang dimaksud adalah dia perempuannya, mertuanya dia perempuan. Mungkin ada yang ada lagi atau kita cukupkan ya. Tadi ya PR saya lagi ya terkait dengan abun. Atau mungkin di sini ada yang tahu, Bapak Ibu pernah membaca. Ya. Alasan kayaknya banyak yang pintar. Bacanya pernah, cuman maksudnya belum mudeng. Kenapa? Atau mungkin begini Ustazah. Itu hamuha itu karena hamun itu kan artinya mertua laki-laki Ustazah ya. Kalau hamun itu artinya mertua laki-laki, maka wajar domirnya jadi ha Ustazah. Ro'a itu hamaha. Jadi ayah mertua laki-laki, ayah mertua itu hamun kan. Jadi ayah mertua itu berarti kembalinya kepada perempuan. Mungkin begitu. Bro. Kenapa ke perempuan? Ayah mertua kembalinya ke perempuan. Ke perempuan. Sebab hamun itu kan artinya ayah mertua laki-laki, mertua yang laki-laki, bukan mertua perempuan. Apa begitu ya? Allah Allah. Enggak mudeng juga saya, Mr. Mahmud. Ini mungkin ya karena maksudnya mungkin enggak ada lah, hanya dia pengen memakai domir ha itu kan. Terserah pengarangnya ya. Iya. Sebenarnya pakai dhamir hu juga enggak apa-apa. Nih, orang dua yang dua itu udah hu, kenapa menjadi ha sendiri? Iya. Hanya maknanya sama, pokoknya dia perempuan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya nanti coba saya apa baca juga. As-su'al nisfu ilmi. Sah. Ya, bismillahirrahmanirrahim, karena tidak ada lagi ya pertanyaan. Sudah 10:30, nggak terasa udah. Berarti berapa jam ini?
Iya, jadi satu setengah. Iya, ini pembahasannya banyak sekali. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita pakai yang umum saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu Malik. Ahmadu rabbil khairu maliki. Musalliyan ala rasulil mustafa wa alihi mustaqimin asyrafa. Wa astainu Allah fi al-awfiyya. Maqasidun nahwi biha mahwiyya. Qaribul aqsa bilafdin mujazi. Wa tabsutul batari wa'admin munjazi. Wa taqtabi ridhan bi ghairi mukhti faiqatan aw tatabati mukhti. Wa huwa bisabqin ha'izun taqila tawjibun sana'iyya jamila. Wallahu ya bidatin wa fiyah walahu fi darajatil akhirah salamuna labdun mufin fastaqim wasmun wa fi'alun summa harfun yakalim wahidun kalimatun wal qawlu alam kalimatun bilakan kutu'an miljari wa musnadin lil ismi tamizun bitafa'ala wa'atat wa yaf'ali wa nuni taqbilan afi'an jali siwahumal harfu kahal wa fi walam fi'alun mudari'un yadi lam kaya syam wa madiyal af'an ita miswasim bin nuni fi'alal amri in amrun fuhim wal amru in lam yaku in nuni mahal fihi huwa ismun nahwu sahbiyahal wal ismu minhu mu'rabun wa mabani li syabahin nahwu fi mudani kasyabahin wad'awi fi ahmi ismi cinta cintana ma'nawi matawafi matawafi wa kaniya batin anil fi'li bila ta'asurin wa kafi'an wa mu'rabul asma'i ma'kud daliman min syabahil harfi ka'arbin wa suman wa fi'lu amri wa mudiyin buniyam wa a'rabu mutarin in ariya min nuni tawkidin mubashirin wa min nuni inasin kaya ru'anam putin wa kullu harfin wa kullu harfin mustahiqun lina wal aslu fil mabni ayyu sakana wa min hudhu fathin wa dhu kasrin wa dham fa aina amsi haythu wasakin wa raf'a wa nasaj'alan i'raba lismin wa fi'alin nahulan ahaba wal ismu qad khusisa bil jarri kama qad khusisa ayyan jazi ayyan jazi
harfa bidam min wansiban fathan wajur zikrullahi abdahu yasum wajizim bitas min wa ghairu ma dhukir yanubuna ya'akhoba min amir warfa bi wa min wansiban nabil alif wajur biya inna min al asma asif min zakadu in suhbatan abana wal famu hayyun abun akhun hamun kadaba wa hunna wa nafsu fi hadzal akhiri ahsan wa fi abin wa taliyaihi yanduru qasruha min nafsihin wa syartu dal i'rabi ay yudafna la bil ya ka ja'a abi kada'ila. Alhamdulillah. Malam hari ini kita sudah membahas terkait dengan al-asma as-sifat. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti sampai akhir. Marilah kita tutup kajian pada malam hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah dan doa kafaratul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ustazah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Ya Allah.